Bela Palestina. Dan sebelumnya mereka juga sempat melakukan sholat subuh berjamaah. Mereka ada yang melakukan sholat subuh berjamaah ini di sekitar kawasan Monas, di sekitar Masjid Istiqlal, bahkan di jalan-jalan atau di trotoar. Memang rencananya aksi Bela Palestina ini akan dimulai pada pukul 6 pagi hingga sebelum pukul 12 siang dan langsung dipimpin oleh Majelis Ulama Indonesia. Tujuan dari masa aksi Bela Palestina ini untuk menolak pemindahan Israel sebagai ibu kota di Yerusalem. Maksudnya Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Selain itu juga untuk penolakan pemindahan kedubes Amerika Serikat di Yerusalem. Dan memang rencananya nanti perwakilan dari masa aksi Bela Palestina ini akan masuk ke dalam kedutaan Amerika Serikat untuk memaparkan penolakannya terhadap pemindahan ibu kota Israel ke Yerusalem. Dan kalau kita lihat ini diperkirakan nantinya masa aksi ini akan datang puluhan ribu dari berbagai wilayah di Indonesia, bahkan dari luar negeri juga. Untuk itu pihak kepolisian juga sudah berjaga-jaga di sekitar kawasan Monas ini dan ada sekitar 20 ribu personil yang mengamankan masa aksi Bela Palestina ini. Dan untuk kondisi lalu lintas sendiri rencananya akan ada pengalihan arus lalu lintas namun dilaksanakan secara situasional. Haris dan juga Chelsea.